Oke semuanya, nah, sekarang gue lagi mau tes kamera nih. Gue lagi pakai kamera GoPro Hero 7. Anjir, ini termasuk GoPro lama ya, tapi untuk hasilnya tuh masih memuaskan ya. Karena gue sebelum ngambil GoPro ini, gue sempat searching-searching. Jadi dari segi auto light-nya sama stabilization-nya tuh masih oke banget ya kan. Jadi nggak terlalu shaking nanti ya hasilnya. Anjay. Nah, apalagi kalau di motor kan udah stabil lah ya, udah ada shock breaker-nya. Apalagi buat nge-vlog nanti lari-lari. Nah, itu bakal lebih bagus ya kan hasilnya. Anjir, nih BTW gue lagi nggak pakai sepatu, anjir kayak kagak pede, anjir ya kan. Udah kayak sarung tangan, kayak jaket, juga sendal boy nih gue. Ini bensin gue nih udah mulai sekarat ya, jadi malam-malam gue pengen ngisi bensin, tapi gue ngisi bensinnya tuh pengen di Vivo gitu. Semoga aja Vivo masih buka ya. Jadi sekarang gue mau ngisi bensin di Vivo di daerah Cilandak. Ini dari Lenteng Agung tuh Cilandak sih yang paling deket. Selain Vivo sih sebetulnya ada lagi Shell. Sel masih lurus lagi ujung tuh ada nanti kalau arah Depok nih ya. Tinggal lurus doang nih kalau dari sini nih sampai. Cuman kalau arah studio, arah BSM, nah itu cuman Vivo yang paling deket. Jadi buat sekarang nih gue udah jarang banget ya, udah hampir ya. Kalau mungkin kalau udah darurat banget gue baru ngisi di Pertamina ya kan. Jadi gue nggak ngisi tuh gue untuk membantu meringankan beban ini ya, subsidi BBM. Karena gue udah daftar member, jadi gue kok setiap ngisi di Shell itu gue dapet poin ya. Jadi bisa dapet hadiah, wah anjir ini udah dapet DP-nya udah lumayan ya, lumayan parah anjir. Jadi sekarang gue tuh misinya harus ngambil uang. Habis ngambil uang baru kita isi bensin ya. Tuh lampu merah dulu nih. Nah ini kadang ada yang sekali ada yang dua kali nih kereta lewatnya. Semoga aja yang sekali karena udah malam nih. Masa dua kali. Ini memperlambat waktu nih. Wah anjir dua kali bener bangke. Baru dibilangin. Ya pilih nomor 2. Anjir. Oh, lewat lagi. Enggan tayo. Oh, bukan. Aduh, dulu anjir. Karena bensinnya udah kerap kedip, kita agak santuy aja jalan ya. Jangan terlalu kencang anjir. Nanti cepet habisnya bensin. Agak slip dikit lah kalau ditungguin gak bakal selesai. Anjir ya, anjir. Belok, sip, belok kiri. Aduh. Berarti ini udah lebih dari 10 menit ya, karena ini tuh kalau dia ngedip itu 5 menit baru kedip. Anjay, berarti udah 10 menit ya, lama juga ya. Nah, dia nyebrang. Nah, ini. Anjay, ketemu motor derek, guys. Anjay, benar-benar ada itunya kubahnya. Bulat, anjay. Dia nyambungnya ke ini ya, ke arm. Armnya hebat juga. Ngeri, anjay, kalau mobil yang di derek, ya kan? Arem gak copot dari sini ke Bogor misalkan nih, bisa nggak ya? Wah pakai kabel tis anjir nyambunginnya. Wah gokil anjir kok pakai kabel tis dong. Gokil tuh kabel tisnya kelihatan anjir di sebelah kanan. Wah ada-ada aja deh. Atau kalau masang ini ya buat derek, nah itu kasih nomor telepon ya. Kalau mau derek hubungi. Nah, jadi biasanya kayak gitu. Ah, ini kurang nih marketing ya. Nah,
ini belok kiri. Oke, kalau pakai kamera di dalam tuh kayak agak kurang juga ya. GoPro stop recording. A few moments later. Oke, nah ini gue nyuruhnya pakai ini ya, pakai voice perintah gitu anjir, intinya. Oke, uang sudah kita ambil. Oke, kita ngisi bensin. Nah ini nih jalur BBM subsidi. Jadi orang-orang yang kayak rada-rada miskin gitu ya kan, yang motornya agak elit itu agak gengsi kan, walaupun lagi akhir bulan. Itu sebetulnya yang membuat orang-orang agak malas gitu. Nah ini gue lagi pakai mode wide. Mode wide-nya begini. Nah ini gue lagi megang stang. Menurut kalian itu rekomend mana ya? Mode wide apa mode super view? Nah, ini mode wide-nya. Tapi kayak agak kurang ini ya, lebih bulat mode super view ya. Oh, dari sini kayak luas banget sih. Kalau GoPro itu beda ya. Seri gue dapat murah ya, udah dapat adapter ininya, adapter mikrofonnya. Itu gue dapat cuman 2,8 anjay. Wah, aku gerabat lagi, gue buka dulu kali ya. Oke, sampai sini bentar ya, gue buka dulu. Kocak anjir kalau gue pakai ini. 15 minutes later. Oke, jadi sekarang gue udah ngisi dan dapat 3 batang anjay, lumayan loh. Nah, ini gue lagi pake mode wide nih. Mode wide menurut gue sih masih lumayan luas ya, masih cukup lah, maksudnya enak dilihat ya mode wide nya itu. Kalau super view kayak terlalu ini ya, terlalu bulat. Wah, langsung turun satu itu gara-gara turunan doang anjir. Pas jalannya datar langsung 2 batang lagi. Ini tadi gue pakai Ron yang 89 dari SPBU biru. Itu menurut gue tuh lumayan ya, iritnya ya sama aja sih, cuman ya lebih cocoknya sih orang-orangnya agak tinggi ya kalau buat motor gue ini CBR. Tapi kalau jarang-jarang sih buat orang-orang rendah mah nggak apa-apa, asalkan jangan premium ya kan. Kalau premium parah banget sih aja, super kerak guys. Waktu itu gue pernah juga tuh ngisi itu tuh Ron yang apa harganya 10.000 di SPBU merah. Emang sih wah anjir, pas waktu lagi akhir bulan ya gue ngisi pakai gituan, jadi itu cepet-cepet abisnya loh. Jadi bukan masalah cepet abis juga, jadi mesinnya kayak kasar banget anjir, kayak motor gue wah kayak kasar banget aja suaranya. Nah dari situ tuh kira gue ininya ya, oli motor gue udah jelek ya kan. Nah dia pasan belum sampai 1.000 ya kan, masih udah kayak gini banget. Oh, ternyata bensinnya anjir, kayak langsung kasar gitu. Padahal cuman ini ya, cuman apa, nah kalau ini kan kayak halus ya. Gue juga gak tau dah tuh gara-gara kenapa apa gimana gitu kan. Kayaknya sih kalau positif sih kayak karena bensin gitu. Nah dari situ gue gak pernah tuh ngisi itu lagi tuh. Gue suaranya kasar tuh gue langsung ngisi bensin yang V-Power di SPBU kuning. Itu dari situ agak lumayan enak tuh ya kan motor gue. Habis itu gue gak ngisi-ngisi lagi deh. Jadi kalau habis diisi ron-ron kecil, nah besoknya gue diisi ron-ron yang paling bagus ya. Nah di sini gue udah sampai ya di BSM Tercinta. Di situ ada Zidane guys.